Itulah akibat dari keserakahannya. Bumi pun menolak jasadnya. Mari kamu. Pemberian almarhum ibu. Masalah buat gue. Apaan sih? Ganggu aja. Awas. Aduh, ibu. Aduh, ibu ini bener-bener. Ibu terbangun mendengar kalian ribut-ribut. Ada apa sih? Bu, Lala itu udah muak sama Rati. Lala mau pergi dari rumah ini. Mendingan ibu kasih uang ke Lala biar Lala bisa beli rumah baru lagi ya. Lala nggak mau tinggal di sini. Ibu nggak punya uang. Ibu punya cuma rumah ini. Bu, ya udah jual aja rumah ini. Gampang kan beres? Sumpah-sumpah mah, Fenty setuju banget. Apalagi Fenty tuh udah nggak betah banget tinggal satu rumah sama si Rati itu, mah. Fenty malu, mah. Tolong jangan jual rumah ini. Nanti kalau tante jual, nenek mau tinggal di mana? Diem kamu ya. Kamu nggak usah ikut campur. Orang tua kamu tuh udah mati. Kamu nggak punya hak lagi atas rumah ini. Lagi. Kejadian tadi nggak usah terlalu difikirin ya. Nenek istirahat aja, biar nenek bisa cepat sembuh. Iya, makasih. Memang kamu cucu kesayangan nenek yang paling baik. Lala, surat rumah mana? Rumah ini mau Lala jual. Mama nggak akan jual rumah ini. Rati juga berhak atas rumah ini. Rati lagi, mana cepat? Ntar jadi paksa ya. Bu,
Ibu. Bu. Ibu. Aduh. Gak ada nafasnya. Jangan-jangan. Bodoh amat. Emang gua pikirin. Yang penting surat tangannya udah di tangan. Thank you.
di mana? Selamat datang di toko keramat. Kenalkan, nama saya Ahmad Subarjo. Saya pemilik toko keramat ini. Saya memang sudah lama menunggu kedatangan kamu. Silakan, kalau kamu mau istirahat di toko saya yang kecil ini. Sepertinya saya pernah bertemu dengan Bapak. Di mana ya? Ha! Bagaimana? Mau kamu istirahat ke dalam toko saya ini? Silakan. Masuk. Ambillah mutiara dan batangan emas itu. Lalu pulanglah. Nanti kamu akan tahu kegunaannya kalau sudah sampai di rumah. Bawalah congklak tua pengasih ini juga. Dan kamu gunakan untuk bermain dengan hati yang tulus. Jangan sekali-kali kamu bermain menggunakan congklak ini dengan hati yang kesal. Karena nantinya kekesalanmu itu akan menjadi nyata oleh congklak pengasih tua ini. Tapi, Pak. Jangan banyak tanya. Kaki saya? Bagaimana bisa kaki saya sembuh? Congklak ini. Nanti jawabannya. Ambillah. Ambil.
Astaga, Rati, aduh. Duduk dulu deh, sini. Kamu tahu nggak, dari semalam aku tuh nyariin kamu. Kamu kok bisa ada di sini sih, toko KR Amat, toko keramat. Kamu kok bisa di sini sih? Aku main aja ke sini. Kamu nyariin aku. Kangen sama aku. Hah? Bentar. Kamu udah bisa jalan? Iya. Kenapa? Kamu mau ngehina aku sama kayak anak-anak yang lain. Maaf ya Yuda. Mulai sekarang aku tuh udah berubah. Aku udah jadi Rati yang baru. Aku udah bisa jalan normal. Iya kan? Ya nggak gitu lah, aku malah seneng bisa lihat kamu jalan. Ya tapi aku masih heran aja sih, cepet banget semuanya. Kamu kok bisa nemuin aku di sini? Enggak, sebenarnya cuma feeling aja sih. Ngomong-ngomong, itu congklak dari mana? Kamu kangen masa kecil? Ya udah deh, kamu nggak usah banyak nanya. Mendingan kamu anterin aku pulang. Ini Pak, semuanya udah beres. Sekarang uangnya mana? Dicek dulu nominalnya. Sudah milik saya sekarang. So pasti. Enak banget ya jual-jual rumah. Lo berdua lupa, gue masih punya hak di rumah ini. Berarti kamu apa? Sini lo. Sini. Kalian berdua harus ngebatalin perjanjian pembelian rumah ini. Enak aja, dia sudah tanda tanganin jual beli ini, kagak bisa dibatalin. Sebentar. Ambil semuanya dan pergi dari sini. Kalau gini boleh juga. Nih suratnya dikembaliin. Ambil tuh. Sekarang juga pergi dari sini. Dasar keponakan durhaka. Jangan pernah macem-macem sama gue. Aduh. Gue gak sudi jadi saudara lo. Oh, gue juga gak sudi lo berdua ada di sini. Pergi. Sekarang pergi. Awas kamu ya Rati, semua perbuatan kamu akan tetap balas. Kalau tadi gue main ini, biji-biji coklatnya berubah jadi emas sama mutiara. Berarti kalau sekarang gue main lagi jadi apa ya? Kamu
Congklak ini emang bukan congklak sembarangan. Dan gue ngerasa tubuh gue jadi kuat kalau gue megang congklak ini. Ganti. Yuda, kamu lihat sendiri kan kelakuan Ratih ke aku sama ke mama aku gimana? Anak kayak gitu masih mau kamu deketin? Lo tuh sama aja. Gue tahu semua ya kelakuan lo dan ibu lo terhadap Ratih. Tapi gue masih baik. Gue gak nyeritain siapa-siapa. Dan gue maafin. Tapi kalau sekali lagi hal seperti itu terjadi, gue bakal laporin ke polisi. Mama ikut mama. Mama dia mau kalau kita buang Rati. Terus gimana? Oh, Fatih gak bisa pacaran sama Yuda. Oh, maksudnya Fatih jelek banget di mata Yuda, Mama. Aduh, sayang. Udah dong, gak usah sedih kayak gitu ya. Semua laki-laki tuh emang sama. Yang penting sekarang kita banyak uang, kita bisa beli apa aja yang kita mau, ya kan? Banyak uang. Iya dong, gironya kan? Mana gironya? Loh, ini kan giro yang dibawa sama Tante Lala. Gue yakin kalian pasti bakal balik lagi ke sini dan mohon-mohon deh sama gue. Lihat aja, gue bakal balas semua perlakuan kalian dulu. Tinggal di sini, tapi dengan satu syarat. Tinggal di sini nggak gratis. Lo berdua masih jadi pembantu. Apa? Jadi pembantu lo? Gua nggak sudi jadi pembantu lo. Lo ini benar-benar keterlaluan ya. Au, au, au. Jangan pernah sekali-kali lo berani sama gue. Ngerti lo? Rati, Tante minta maaf, maafin Venti ya Rati. Tante janji, kejadian ini gak akan ulang lagi. Tante janji ya, Ma. Lo urus tuh anakku. Sekali lagi kalian berdua berani macem-macem sama gue, gue gak akan segan-segan ngusir kalian dulu.
Ya ampun, kenapa? Ada apa, Rati? Ada apa? Nanya ada apa, ha? Gak lihat, ambil! Ambil! Sini! Gimana sih? Kalian lupa kalian siapa di sini? Kalian berdua itu sekarang pembantu. Siapin makanan, kek! Ih, ini anak bener ya. Makin lama makin jadi-jadi. Nanti biar tante suruh Fenty beli ke depan ya. Fenty, nggak mau! Ah, udah. Gue bisa beli sendiri. Yang ada kalau kalian berdua yang beliin, nanti korupsi lagi pakai duit gue. Beresin tuh! Juga nggak betah, makanya kita harus singkirin anak itu, ya. Ngapain di sini? Mau ngambil harta-harta gue? Iya. Enggak, Rati. Tadi tante lihat lampu kamar kamu mati, baru tante mau benerin. Iya, kita berdua mau benerin lampu kamar kamu. Keluar. Keluar! Keluar! Nonton TV, ngerasa jadi nyonya. Iya. Ini lagi, ngapain pakai seragam? Kerja. Enak aja, tadi udah nyuci. Oh, udah nyuci? Kalau gitu, gue kasih upahnya ya, buat lo berdua. Nih. Ambil. Minggir. Nah, deh, mah. Aku berangkat sekolah dulu. Gak usah sekolah. Bantuin mama beres-beres rumah. Jadi, enggak mau. Mamanya sendiri. Fenty! Lihat aja, aku bakalan ancurin lagi congklak kesukaan kamu, Rati. Kenapa bisa kayak gini sih? Padahal kan tadi nggak ada orang. Nggak salah lagi, pasti ada apa-apanya dalam kamar ini. Nanti akan aku selidikin lagi. Tapi beneran ya, aku masih heran. Lagi kamu kok bisa cepet banget semuanya? Ada deh. Yuda. Coba deh pegang. Badan aku tuh panas, aku tuh menggigil, badan aku gak enak banget. Please, anterin aku pulang ya. Ntar kalau misalnya aku pingsan gimana? Siapa yang bantuin aku? Ih! Aw!
Rati, kamu apa-apaan sih? Yuda, dia tuh emang pantas diginiin. Lo gak inget dulu lo kayak gimana ke gue? Sekarang ini balasannya buat lo. Rati, Rati, aku gak mau sama kamu kalau aku salah sama kamu. Ih! Udah, Rati, Rati, Rati. Udah, Fenty udah minta maaf. Kok kayak gini sih sekarang sifatnya? Rati! Rati! Berantakan banget sih. Woi pembantu, woi pembantu, pembantu, woi pembantu. Iya sebentar Rati. Telinga lo di mana sih? Aduh sabar dong, tante kan lagi beres-beres, hah? Sabar. Lo kira toko material sabar nih? Beres-beres kayak gini namanya beres-beres ini, hah? Beres itu semuanya. Iya. Sekalian lo bersihin diri lo nih ya, lo bersihin diri lo. Bersihin tuh, bersihin. Iya, Rati. Beresin tuh. Pokoknya gue mau Fenty. Lo mau main gak sih? Ayo main. Oke, gue bisa main sendiri. Lu jalan lihat-lihat dong. Habiskan dagangan gua. Ganti lo. Iya, Bang. Maaf, maaf. Saya pasti ganti kok. Ganti bangun nanti. Kamu enggak apa-apa. Nanti. Badan aku keseram bensin semua. Yaudah. Ayo kita balik. Udah, ayo aku nyetir pulang. Tadi tuh kepala aku pusing, tiba-tiba sekarang tuh gak apa-apa. Aneh banget ya? Kalau gitu mesti bersyukur. Bagus kan kalau gitu? Iya, tapi sekarang badan aku tuh bau bensin. Kan bensin banget, gak bensin enak. Bensin tuh cepet kering, gak apa-apa. Lagi rumah tuh udah deket. Fenty! 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 Astaga! Fenty! Astaga! Astaga, Fenty! Fenty! Dengan perasaan kesal. Dan kamu tahu, ungkapan kekesalanmu itu telah menjadi kenyataan sekarang. Hah?
Masa sih anak kecil itu bisa bunuh orang? Gak mungkin. Apalagi congklak ini kan cuma benda mati. Lagian dari tadi congklak ini juga gak kemana-mana. Akhirnya gue tahu jawabannya. Congklak itu ternyata sumber kekuatan yang kayaknya si Rati. Pokoknya gue harus rebut itu congklak. Tapi kenapa dia nyebut nama Fendi ya saat memainkannya? Awas aja kalau dia mau macam-macam sama Fendi. Sudah gak ada, Tante Fenty meninggal. Ngomong kamu ya, jangan macam-macam. Fenty, Fenty jasadnya hangus terbakar, Tante. Saya gak sempat ngomongin. Maafin saya, Tante. Tutup mulut kamu. Pokoknya, gue mau Fenty. Pasti gara-gara Rati. Gara-gara Rati dan congklaknya. Ya, pasti gara-gara dia. Rati! 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 Apa sih berisik banget teriak-teriak di rumah orang? Rati, Fenty meninggal pasti semua gara-gara kamu. Iya kan? Gara-gara kamu dan congklak kamu itu. Jangan sembarangan. Mana buktinya? Gak usah ngelak deh. Tante tuh dengar sendiri. Kamu itu memainkan congklak kamu itu. Kamu sebut-sebut sama Fenty. Dan sekarang, Fenty meninggal pasti semua gara-gara kamu dan congklak kamu itu. Ngaku kamu, ngaku, ya kan? Rati, 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 Rati. Rati, udah berhenti, Rati. Fenty. Gak wajar tuh, Bu. Meninggalnya kayak begitu, Bu. Iya nih, gak wajar nih meninggalnya nih. Ini berat banget mayatnya. Betul, Pak. Berat banget. Astagfirullahaladzim. Iya, jangan sebut itu. Benar, Bu. Iya, diam, diam. Bapak-bapak gimana sih? Itu tolongin. Bukan diangkat kalau diomongin. Ayo cepetan angkatin. Ngapain gue buang-buang waktu nganterin mayat orang yang gue benci? Mendingan gue di sini ngumpulin harta biar gue tambah kaya. Ingat, Rati, janganlah jadi manusia serakah. Ingat itu. Udah deh sama Subarjo, lo tuh gak perlu ngasih tau gue. Lo lihat buktinya. Sekarang gue gak kenapa-napa kan? Gue malah happy-happy aja. Dan yang pastinya gue tambah kaya sekarang. Udah deh, lo gak usah ngasih tau gue. Percuma, gak bakal gue dengerin. Gimana nih, Pak? Kita nantikan saya bukti, Bu. Aduh. Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah. Ibu-ibu, bapak-bapak. Saya curiga bahwa yang mencuri emas dan perhiasan kita itu Rati, Pak.
Masa sih, Bu? Ibu yakin? Apa ibu ada buktinya? Ada, Pak. Saya lihat sendiri. Gelang yang dipakai Rati itu perhiasan saya. Begini aja, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita bawa Rati dulu ke kantor desa. Ya, setuju. Ayo. Nanti kita tanyakan secara baik-baik. Tapi tolong jangan pada saling tuduh ya, Bu. Ya, Pak. Ayo. Ayo. Harus balas dendam atas kematiannya Fenty. Ya, kamu harus. Non. Oke. Okay. Tenang ya. Sekarang juga lo buka pintu. Oke, buka pintu. Cepat. Ayo cepat. Iya, ada apa ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Permisi, Bu Lala. Nah, Ratinya ada. Depan. Begini, Narati. Bisa ikut kami dulu ke kantor desa? Ada yang ingin dibicarakan? Nggak bisa. Ngomong di sini aja. Ini masalah keresahan warga di sini. Kita nggak enak membahasnya. Pak, saya nggak mau. Jangan paksa-paksa saya ya. Banyak omong loh. Ayo ikut. Ayo. Apa sih? Ayo ikut. Nggak usah paksa-paksa ya. Saya bisa jalan sendiri. Ayo cepat. Biji coklatnya nggak muncul-muncul. Kamu kenapa nunggu di sini? Yang lain sudah menunggu di sana, cepat ayo. Ayo Rati. Ya udah. Begini Nara. Akhir-akhir ini di kampung kita sering sekali terjadi kehilangan uang dan perhiasan warga.
Salah satunya ibu ini. Iya, Pak. Pasti kamu pelakunya. Buktinya, gelang ini ada sama kamu. Berarti benar. Perhiasan, uang, dan mutiara yang gue dapat dari coklat ini semuanya milik warga. Benar, Narati. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, belum tentu juga Narati yang mengambilnya. Ini udah buktinya, Pak. Gelang saya ada sama dia. Juga Narati yang mengambilnya. Mungkin dia bisa membelinya dari si pencuri. Kalau boleh tahu, Narati beli dari siapa? Fenty. Fenty dari Fenty. Ya iya. Kalau kalian nggak ada yang percaya, bongkar kuburannya. Ambil tuh mayatnya. Mana bisa, Pak? Dia meninggal. Mana bisa mayatnya? Kenapa sih rusuh banget? Aku dengar kamu dipanggil sama Pak Lurah dan warga juga ya. Tante Lala juga udah nuduh kamu yang menyebabkan kematiannya Fenty. Kamu kenapa, Rati? Kamu beda deh, nggak kayak dulu lagi. Kamu tuh kenapa sih? Kamu mau ikut-ikutan Tante Lala? Mau nuduh aku kalau aku yang ngebunuh Fenty? Kamu nggak percaya sama aku? Nggak gitu, Rati. Tapi aku cuma pengen tahu yang sejujurnya. Dan juga mengenai congklak yang Tante Lala sebutkan. Aku tahu kalau Tante Lala itu sering nekat, sama seperti waktu dia buang kamu ke hutan. Apa? Jadi dia yang buang aku ke hutan? Pasti sekarang dia mau ambil congklak aku. Rati, bentar. Tolong, Rati, ceritain dulu, Rati. Rati, Rati, aku nggak mau kamu kenapa-napa, Rati. Gue banyak emas. Sekarang jadi tambah kaya. Congklak gue enak banget, pokoknya sini. Punya gue nih, enak aja. Punya gue. Kamu kenapa sih? Gue istirahat dulu di sini. Sial.
Coklat itu gak bisa gue bawa lagi. Tapi gak apa-apa, yang penting hartanya bisa gue bawa. Masa coklat itu, gue harus atur siasat lagi gimana caranya gue harus dapat dari itu anak. Ini yang membunuh Tante Lala. Kamu ngapain ngelakuin ini semua? Kamu gak boleh bercampur ya. Ini bukan urusan kamu. Aku emang suka sama kamu, tapi aku gak suka kalau kamu ikut campur urusan aku. Aku ikut campur karena aku cinta sama kamu. Aku gak mau sampai kamu kenapa-napa. Ini pilihan aku sendiri. Aku gak mau kalau aku terus-terus dibully kayak dulu. Aku gak mau kayak dulu lagi. Sebaiknya kita buang coklat itu. Congklak itu selalu buat petaka buat kamu. Jangan pernah sentuh congklak. Yuda. Rati. Ayo Yuda. Rati. Udah aku bilang Rati. Jangan pernah sentuh congklak aku. Rati, aku mohon. Rati, tangan kamu kenapa Rati? Pergi. Enggak, Rati. Pergi! Kamu kenapa? Biar aku bantu, Rati. Pergi! Coba lihat. Pergi! Rati, tangan kamu, Rati. Pergi kamu. Pergi. Rati, aku cuma mau bantu, Rati. Rati! Pergi! Aku cuma mau bantu, Rati. Rati! Pergi! Kamu nunggu apa lagi sih? Kita harus anterin ke pemakaman. Aku gak mau. Kamu lupa ya? Tante Lala tuh jahat banget sama aku. Tante Lala itu termasuk saudara kamu, Rati. Dan kamu kira apa yang kamu lakukan ke mereka bukan perbuatan yang jahat? Buat apa? Yang jelas, congklak ini udah memberikan gue kesenangan. Tapi congklak ini juga memberikan gue penyakit seperti ini. Rati.
Rati. Dari mana kamu dapat coklat itu? Tolong kasih tahu aku, Rati. Supaya semua masalahnya cepat selesai. Rumah itu. Toko yang bernama Toko Keramat. Dan pemiliknya bernama Pak Ahmad. Dia yang udah ngasih congklak ini ke aku. Kenapa dia kasih kamu? Apa dia nggak tahu? Congklak ini selalu bawa petaka. Dia emang udah berpesan supaya aku tidak serakah menggunakan congklak ini. Tapi justru aku... Aku yang... Udah, Rati, Rati. Lebih baik kita balikin dulu. Dia pasti lebih tahu apa yang mesti dilakukan. Enggak, aku gak mau balikin ini. Aku gak mau kalau aku balikin ini, aku balik cacat lagi kayak dulu. Aku gak mau. Rati, dengerin dulu, Rati. Meskipun sekarang fisik kamu itu sempurna, ada juga penyakit lain yang timbul. Lihat tangan kamu, Rati. Tapi... Udah, Rati, diam dulu. Kita balikin dulu. Siapa tahu juga, kekurangan kamu itu semua sembuh bukan karena congklak ini. Udah, Rati. Tolong jangan pernah mainkan congklak ini lagi. Yuda, please, Yuda. Terakhir. Ini untuk terakhir kalinya aku main congklak ini, please. Rati, udah, Rati. Yuda, please, Yuda. Tolong. Yuda, Rati. Yuda, please. Yuda. Rati, Rati, Yuda. Udah, Rati. Rati. Yuda! Rati, Rati, berhenti, Rati. Rati, udah, Rati. Rati, berhenti. Yuda! Yuda, kamu tuh apa-apaan sih? Yuda, Yuda, kamu gak apa-apa kan? Yuda, maafin aku ya, Yuda. Maafin aku. Aku maafin. Asal kamu kembalikan congklak itu sekarang juga. Balikin ini. Aku gak bisa balikin ini. Harus, Rati. Kita harus balikin ke tempat yang congklak ini semestinya berada. Ayo. Rati! Yaudah, aku gak bisa balikin ini. Harus, Rati. Congklak ini selalu buat petaka buat kamu. Ayo, Rati, ayo. Permisi, Pak Ahmad. Yuda. Udah, Rati. Udah, kita harus kembali, Rati. Pak Ahmad, Ahmad Subarjo. Permisi. Permisi, Pak. Saya minta maaf karena Rati telah menguraikan pesan Bapak. Dan tujuan kami ke sini untuk mengembalikan coklat tua ini. Saya juga ingin Rati bebas dari semua masalah akibat coklat tua pengasih itu, Pak. Iya.
Jika kamu mengembalikan congklak tua pengasih ini, maka kamu akan lemas dan cacat seperti dulu lagi. Aku gak mau balikin itu. Enggak! Rati! Rati! Enggak. Aku gak mau balik kayak dulu lagi. Aku gak mau punya kekurangan. Aku gak mau cacat. Enggak! Dan aku mau tetap punya banyak harta. Aku mau kaya raya. Sama kamu. Dan tolong sampein juga ke warga di sini kalau aku udah ngerasain mereka selama ini. Iya. Aku dan semua orang udah maafin kamu. Sini Rati, aku bantuin. Aku lebih senang kamu seperti ini. Rati yang benar-benar aku kagumi. Dan Rati, aku sayang sama kamu. Dasar
manusia seraka. Ha! Aku cuma bisa tidur di kasur ini. Enggak, Rati. Kamu kan bisa jalan pakai tongkat lagi. Yuda, kamu lupa. Tongkat itu kan udah aku buang. Dan sekarang aku juga gak tahu tongkatnya di mana. Oke, yaudah. Sekarang juga aku beliin kamu tongkat yang baru ya. Kamu tunggu di sini. Kok bisa ada di sini? Aku yakin inilah jawaban atas keberanian Ratih untuk membuang dan meninggalkan congkak tua pengasih itu. Yuda, kamu gak jadi beli tongkatnya? Ini tongkatnya. Hah? Yuda, itu tongkat aku yang lama kan? Bisa sama kamu? Aku temu di hutan. Selama ini aku yang simpan. Makasih ya. Ya udah, dicobain dulu ya. Kamu pasti masih kaku deh. Ayo. Kamu masih bisa kan? Ya bisa lah. Iya sih, aku udah lupa caranya. Iya, udah coba. Manusia seraka. 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 Seraka.